Halo guys, ketemu lagi sama aku Mamat Pondati. Nah, hari ini sore ini aku berada di Desa Tempuran, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini sudah 3 hari ini kayak begini guys. Loh. Sudah banjir selama 3 hari ini, jadi sekolah diliburkan. Terus warga juga aktivitasnya lumpuh total. Ini untuk pergi ke kota pun harus muter jauh. Lewat Jombang sana ya, harus muter jauh karena motor pun nggak bisa lewat di sini. Nah, ini ya sama adik-adik ini. Halo. GR aku. Nah, ini kayak begini. Nah, ini lihat adik-adik ini kayak begini. Nah. Kondisi ini sudah 3 hari ini. Jadi mulai tanggal berapa ya? Tanggal 22, 23 kemarin, terus sekarang tanggal 24. Informasinya airnya semakin meninggi. Jadi untuk warga sini pun sangat membutuhkan bantuan, guys. Tadi di dapur umum juga sudah ada petugas dari Tagana, dari rekan-rekan relawan juga ada untuk memasak nasi dan memenuhi kebutuhan warga sekitar. Ini sudah ada yang mengungsi, guys. Dari di sini sudah ada yang mengungsi. Halo, guys. Semangat ya. Sudah ada yang mengungsi, tapi mengungsinya di rumah-rumah kerabatnya. Jadi tenda darurat untuk mengungsi tidak ada. Ya, semoga untuk apa? Banjirnya segera surut lah, guys. Kenapa Pak? Tinggi Pak ya? Tinggi. Itu airnya sampai masuk rumah atau gimana? Di rumah saya. Masuk. Masuk. Sampai itu sampai ketinggian berapa? Apa? Sampai ketinggian berapa? Dalam Pak ya? Dalam. Setengah meter. Setengah meter ya? Iya. Ini mau ngungsi kemana Pak? Rumah anak? Ke rumah saudara atau kerabat? Rumah anak. Rumahnya anak. Iya. Pak siapa Pak? Namanya Pak? Basuri. Basuri ya? Iya kan, iya kan. Rumahmu kena banjir? Oke. Siapa namamu? Nando. Siapa? Nando. Nando. Nando, rumahmu sebelah mana? Itu. Kena banjir? Enggak. Enggak ya? Ini tadi habis ngapain? Habis itu. Main-main? Iya. Oh. Ini banjir ini tahun kemarin juga banjir ya di sini ya? Iya. Sekarang parah mana sekarang sama tahun kemarin? Parah tahun kemarin. Tapi semoga cepat surut ya. Kamu kelas berapa? Kelas 8. Nah, pacarmu ayu lele. Enggak punya pacar. Enggak punya pacar. Kelas 8 ini kelas piro? Kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP ya. Ini guys, kayak begini di Dusun Tempuran, banjirnya masih tinggi, tapi ya semoga cepat surut lah.
Tapi ini infonya wilayah hulu sana, di wilayah Jombang itu masih hujan deras. Jadi dimungkinkan nanti airnya masih tinggi. Tapi semoga cepat surut ya. Nah, itu ada teman-teman relawan, teman-teman dari BPBD untuk membantu warga. Ini ada rambu-rambunya, guys. Nah, ini rambu-rambunya terpasang bawah daerah sini itu memang rawan banjir. Loh, ini kayak begini. Oh, itu ada bapak-bapak mencuci motor di sana. Nah, ini sudah 4 hari kayak gini, guys. Nah, ini ada anak kecil ini. Nah, itu anak kecil apa? Naik perahu ditolong oleh tim relawan dan juga petugas. Itu petugasnya ada tandon di sana, tandon dinaikin truk. Ya mungkin untuk ketersediaan air bersih di sinilah, karena warga sepertinya membutuhkan air bersih di sini. Terus kita ke sini ya. Terus. Nah, ini ada dapur umum dari teman-teman BPBD Kabupaten Mojokerto dan Dinas Sosial. Di sini kita lihat apa ya kira-kira yang dimasak ya, seperti itu. Meragukan ini ya. Mingkem ketok ayu. Wis. Ini sudah maghrib di lokasi banjir. Sekarang aku di dapur umum. Kira-kira membuat berapa ya? Infonya sih sekitar 400 bungkus sementara ini. Kita lihat sih apa sih yang dimasak. Ini ada nasi, ini nasi, sarden, terus ada tumis kacang, terus sarden. Nah, rasanya sih enak kok. Dulu aku pernah sering nyoba masakan gini. Kita coba ya sekarang ya. Yeah. Satu aja. Satu. Jangan banyak-banyak ya. Gini. Nah, ini tak coba. Ini coba ya makanannya ya. Iya, hati-hati. Pun tidak dimakan pengungsi pun doyan. Aku wae doyan. Oleh ibu mbak. Top.
ini Bu. Semangat. Dek Siti semangat.